Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea dan seluruh subscriber Galilea Network dan juga Galilea Community of Christ di mana saja berada. Pada saat ini kita mengucap syukur tentunya kita telah berada di tahun yang baru. Dan di awal tahun ini saya mau sampaikan bahwa biarlah semangat kita tetap menyala untuk melayani Tuhan. Nah, hari ini saya kedatangan tamu yang istimewa. Ini adalah seorang yang sangat luar biasa sebagai orang tua juga yang selalu memberikan nasihat kepada saya ya sejak dulu, dan saat ini telah hadir di studio dan saya akan berbicara di sekitar ya pengalaman hidup. Dan sampai saat ini beliau dalam usia yang tidak muda lagi, ya usia emas boleh dikatakan begitu, masih tetap bersemangat untuk melayani Tuhan. Nah, untuk tidak berlama-lama lagi, kita akan saya akan perkenalkan beliau. Ya, ya, shalom Tante Beth. Shalom Bruce Lee. Apa kabar? Luar biasa. Iya, selamat tahun baru ya. Ya. Ini baru hari keempat. Ya, hari keempat. Ya, bagaimana perasaan di tahun 2023 ini, di mana prediksi banyak orang bahwa 2023 ekonomi gelap nih. Ya, bagaimana menurut Tante Beth? Ya, kalau menurut saya dengan pengalaman-pengalaman hidup yang berpuluh-puluh tahun yang lalu, saya merasakan namun pun itu diramalkan untuk menjadi tahun yang menurun, tetapi buat saya karena kami mempunyai Tuhan yang selalu memimpin kami pada jalan-jalan yang tenang. Tidak usah banyak-banyak pergumulan, tetapi kita selalu bergantung kepada Dia sehingga tahun 2023 ini akan berjalan mulus. Karena saya tidak percaya kepada ramalan-ramalan banyak orang. Ya, yang paling penting adalah poin tadi bergantung sama Tuhan. Ya, itu sudah paling poin penting banget ya, kita bergantung sama Tuhan, jangan terpengaruh dengan apa kata orang, ya, ramalan-ramalan orang, ya, tantangan, masalah akan selalu ada, selama kita hidup di planet yang bernama bumi, ya, seperti yang dikatakan di dalam Ayub pasal 7 ayat 1, bukankah manusia harus bergumul di bumi? Jadi selama kita berada di planet yang bernama bumi, pasti kita akan ada masalah, tantangan, kesulitan. Jadi kalau kita tidak mau ada pergumulan, tidak mau ada tantangan, tidak ada mau masalah, hanya ada satu kalimat pendek, yaitu apa? Silakan check out dari bumi. Nah, karena itu yang paling penting tadi yang disampaikan oleh Tante Beth, yaitu kita harus bergantung kepada Tuhan. Nah, saya akan membaca dulu satu bagian, satu ayat di Roma pasal 12, di ayatnya yang ke-11, yaitu janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Nah, saudara, sebelum kita lanjut tentunya sedikit dulu perkenalan dari Tante Beth ya. Ya, saya persilakan ya. Terima kasih Pak Rusli. Yeah. Untuk memperkenalkan saya sendiri ini, saya mau katakan bahwa umur saya adalah umur yang luar biasa Tuhan berkati saya, sehingga sampai sekarang saya sudah boleh menjalani umur ke-85 tahun. Nah, itu saya sangat bersyukur pada Tuhan
dengan umur 85 saya masih tetap bersinar buat Tuhan. Haleluya. Jadi jadi bersinar bagi Tuhan sampai di usia emas ya. Dan tentu Tante Beth punya kegiatan masih tetap melayani Tuhan sampai hari ini ya. Aktif di salah satu gereja, dan apa bentuk pelayanan yang dibuat oleh Tante Beth? Saya sampai sekarang ini saya menjadi guru sekolah minggu. Wow, jadi guru sekolah minggu ya, yeah. Gak gampang loh melayani guru sekolah minggu. Mungkin saya itu tidak punya kemampuan untuk mengajar anak sekolah minggu ya. Tetapi kalau Tante Beth bisa melayani anak sekolah minggu itu luar biasa. Sejak kapan melayani di sekolah minggu nih? Saya menjadi seorang pelayan Tuhan di gereja saya sejak saya berumur 36 tahun. Wow. 36 tahun ya. Saya menjadi pelayan untuk 25 tahun. Saya menjadi ketua dari Persatuan Wanita. Wow. Untuk 3 periode. Iya. Yeah. Dan sesudah itu saya melayani anak-anak sekolah minggu, di mana satu waktu saya merasakan sangat bangga waktu saya mengadakan satu pesta perayaan hari ulang tahun dari kakak saya di Bali, di Hyatt Hotel. Di situ general manajernya itu, dia datang ke saya. Dia pelan-pelan mendekati saya dengan senyum malu-malu. Langsung dia katakan, "Ah, maaf, apakah ini Ibu Betty?" Saya bilang, "Benar saya. Kalau tidak salah, saya ini anak sekolah minggu Ibu Betty." Wow. Wah, di situ saya betul-betul sukacita luar biasa ya. Rasanya bulu kuduk saya merinding ya, karena saya merasa sangat bangga. Iya. Jadi buah-buah pelayanan itu ya dinikmati begitu ya, dan kita tentu bangga kalau ada anak sekolah minggu yang kita didik dengan firman Tuhan, lalu kemudian sampai di usia yang cukup mereka komitmen dengan Tuhan, itu luar biasa. Mereka tetap memiliki iman kepada Yesus, itu luar biasa. Nah, Tante Beth, ini usia 85 tahun. Tahun ini atau tahun kemarin 85? Tahun kemarin. Tahun kemarin, berarti ini masuk 86. Bisa dikasih tahu tanggalnya biar nanti dikirim kado begitu kalau ulang tahun. Iya kan? Itu persis jatuhnya di tanggal 21 Juli. Iya, 21 Juli ya. Saya, Bapak Ibu ya, 21 Juli jangan lupa minimal ya menulis selamat ulang tahun Tante Beth. Haleluya. Nah, apa rahasianya nih? Biasanya orang umur 85 tahun itu sudah berada di rumah, berdiam di rumah. Orang menaruh bilang sok keremus, selupa ingatan, sok pikun, ya kan? Tetapi Tante Beth masih bersinar gitu kan? Di usia emas ini luar biasa. Apa rahasianya nih? Ya, kiatnya itu bagaimana you bisa menampilkan diri selama you masih bisa, terutama di gereja. Iya. Kalau di gereja saya bisa ketemu begitu banyak teman-teman, begitu banyak jemaat yang boleh kita sapa menyapa, ya, sehingga kita boleh mendapatkan banyak cerita-cerita baik dari jemaat itu yang boleh kita sama-sama pikirkan bersama-sama. Apalagi kalau ada jemaat yang ada susah-susah, di situ kami boleh menjadi perantara untuk Yang Maha Kuasa, boleh membawa kekuatan bagi mereka, boleh menghibur mereka, dan boleh menjadi teman di mana kami bisa bergaul terus sampai sekarang. Saya merasa
bangga kalau ada yang dari masih kenal sama saya. Lain kali saya bilang, wah, saya minta maaf, coba buka maskernya supaya saya bisa kenal. Oh iya, iya, saya kenal ibu, tapi nama biasanya Pak Rusli. Iya, sudah lupa. Lupa ya. Iya, iya, memang kenal muka tapi nama bisa kita lupa gitu kan, tapi muka tidak akan kita lupa ya. Nah, tentu sebagai orang percaya, dua hal yang menjadi esensi kita yaitu bersuka cita dan mengucap syukur, bukan begitu Tante Beth ya? Benar. Selalu bersuka cita, selalu mengucap syukur ya. Iya, saya ingat ya, Tante Beth dulu selalu nasihatkan kepada saya untuk selalu rendah hati ya, untuk selalu bergantung sama Tuhan. Itu selalu, itu sudah menjadi apa ya, bagian dari kehidupan saya. Saya selalu ingat Tante Beth selalu ingatkan saya rendah hati ya, jadi hamba Tuhan harus rendah hati, harus bergantung sama Tuhan. Jadi Bapak Ibu ya, Tante Beth ini juga adalah salah satu orang tua rohani saya ya. Waktu saya terima Yesus ya, Tante Beth memberikan apresiasi ya bersama Om Yan ya, yang sudah pulang ke surga ya. Dan banyak hal yang nasihat yang diberikan oleh Tante Beth bersama Om Yan. Nah, Tante Beth tetap sehat nih, apa kiat hidup sehat sampai di usia emas? Sebab tadi naik tangga loh, saya itu agak khawatir. Dari beberapa hari saya pikir-pikir, aduh, usia 85 masih bisa naik tangga ya, karena di sini nggak ada eskalator, nggak ada lift ya. Tapi Tante Beth bisa ya itu. Ya, apa kira-kira yang mendorong itu? Ya. Segala sesuatu tidak dilihat dari umur. Iya. Itu ada kemauan yang besar. Ya, kemauan ya, ya. Itu. Kalau Anda mau, Anda bisa. Oke, berarti ada kemauan. Nah, kemauan itu di dalamnya itu ada yang namanya satu kata, semangat. Semangat. Ya, makanya Alkitab katakan, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala. Dan ini bicara soal semangat kita yang terus menyala ya. Dan kadang-kadang ya Bapak Ibu, iblis itu tidak merampas iman yang ada pada kita ya. Itu saudara harus catat itu, ingat, iblis tidak merampas iman yang ada pada kita, tapi iblis berusaha merampas semangat yang ada padamu. Ya kan? Sebab Alkitab katakan orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Iblis berusaha untuk merampas semangat yang ada padamu sehingga engkau tidak lagi bersemangat ketika engkau melihat suamimu, tapi lihat suami orang lain kau semangat. Ya kan? Begitu juga suami ya, ketika engkau melihat istrimu tidak bersemangat, ya itu karena iblis sudah merampas semangat yang ada padamu. Tapi kau lihat istri orang lain, Anda semangat. Nah, ini bahaya ya. Jadi Tante Ber, kuncinya adalah semangat ya. Saya lihat tadi naik ke sini, waduh, saya khawatir gitu. Tapi sampai juga ke sini ya, perjuangan ya, tentu ada semangat ya. Nah, Alkitab bilang bahwa hidup ini adalah sebuah perjuangan, dan perjuangan itu membutuhkan semangat. Semangat. Ya, ya kan? Membutuhkan semangat. Nah, Tante Beth, di dalam pelayanan sekolah minggu itu dibutuhkan kesabaran tentunya ya. Karena sekolah minggu lah, umur berapa nih yang dilayani? Umur tanggung. Tanggung ya? Anak-anak tanggung yang mereka memang itu dengan budaya digital sekarang, itu sangat sulit untuk menenangkan mereka. Betul. Dengan handphone mereka. Ya. Tetapi saya sering datang duduk bersama-sama dengan mereka. Saya tidak mengajar di depan kelas, tapi saya datang duduk bersama dengan mereka sehingga ketenangan itu
lebih saya bisa menguasai mereka. Dan mereka lebih rasa ada pantauan dari dekat. Sehingga mereka punya handphone itu selalu mereka boleh sembunyikan terhadap saya, dan itu saya merasa saya masih bisa bergaul dengan hal ini, dan perlu ada ketabahan. Iya, sabar, sabar ya. Sabar. Iya. Dan tabah, ada confidence. Iya. Ada confidence. Confidence, betul. Bagaimana seperti doubt. Iya. Waktu dia mau mengalahkan si Goliat. Goliat, betul. Dia tidak punya apa-apa. Iya. Betul. Tetapi dia maju terus. Dia menghadap ke Goliat. Goliat. Iya, Goliat. Ya. Betul. Jadi dia tidak punya apa-apa. Iya. Kalau tentara-tentara Israel dan lain-lain, dia bisa bawa pedang, bisa bawa senjata. Goliat tidak bawa apa-apa. Tapi Tuhan itu Daud yang tidak Daud, bawa. Ya. Daud dia tabah, dia maju terus menghadap. Dia memiliki iman ya. Memiliki iman. Dia katakan, aku mendatangi engkau dalam nama Tuhan. Itu luar biasa. Ya. Betul. Nah, jadi Tante Beth, dalam melayani sekolah minggu, apa kira-kira hal yang membuat Tante Beth pernah kesal nggak sama anak-anak itu? Ada nggak perasaan apa ya, jenuh begitu ya? Tidak. Tidak ya? Tidak. Saya justru rindu kepada kenakalan mereka. Oh begitu. Itu luar biasa ya. Iya. Dan kalau orang berbicara mengasihi, ada saya lihat di satu tayangan handphone bagaimana seorang seorang yang tenar bisa membiayai anak-anak di jalanan ya, dengan memberi donasi dan lain-lain. Saya pikir saya pernah mengadakan itu satu waktu. Saya bawa anak-anak sekolah minggu ini ke mall. Saya bawa, saya bilang, ini uang sedikit-sedikit ya. Kalian pergi belanja, saya tunggu di restoran di sini. Jam 1 kalian datang sini, kita makan bersama. Nah, itu satu rasa kebahagiaan tersendiri. Saya bisa melayani mereka dengan cara itu. Ya. Yang kembali, kamu beli apa? Saya hanya beli pita rambut. Bando begitu. Bando begitu. Jadi demikian pelayanan saya dengan mereka. Iya. Sehingga sekarang juga saya ketemu dengan seorang yang sudah jejaknya dia sudah. Iya. Dia bilang, Grand lupa saya. Waktu Grand pulang dari luar negeri, Grand bawa kami satu orang, satu Pinocchio. Wow. Dia kasih Pinocchio, dan sekarang itu saya gantung di mobil saya. Kalau saya tunggu mama lama-lama keluar, saya bermain dengan Pinocchio itu, saya ingat sama Grand. Wow, luar biasa. Jadi banyak kenang-kenangan manis. Ya. Saya harap juga adik-adik yang ada di gereja masing-masing bisa memberikan waktu, memberikan tenaga untuk melayani gereja, namun pun hanya di taraf masih sebagai pelayan sekolah minggu. Wah, tapi melayani sekolah minggu itu bukan kata hanya ya. Ada bahwa saya hanya guru sekolah minggu, nggak boleh ya. Karena melayani Tuhan itu nggak ada yang kecil, sedang, besar ya. Jadi semua sama ya. Dan itu sesuai dengan talenta ya, karunia yang Tuhan berikan kepada kita ya. Seperti saya katakan bahwa saya kalau disuruh mengajar sekolah minggu, saya pasti nggak bisa ya kan. Karena jiwa saya mungkin bukan ke situ ya.
Nah, jadi memang kita nggak boleh bilang, wah saya hanya aser, hanya kolektan. Ih, saya juga nggak bisa jadi aser. Kenapa? Jadi aser itu susah. Ya, kalau banyak senyum dipikir ada maunya, kan? Kalau kita tidak senyum dipikir kita putus urat senyum, ya. Jadi, ya memang begitulah, ya. Ada orang yang punya karunia di situ. Oh, dia karunia untuk aser, untuk kolektan, untuk singers, pemain musik dan seterusnya. Ya, yang paling penting pesan firman Tuhan, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Ya, betul. Sampai hari ini saya lihat Tante Beth begitu bersemangat, ya, begitu rajin melayani Tuhan karena memang hidup ini adalah kesempatan, ya. Ada lagu itu, ya. Ada, saya lihat juga ada satu tayangan yang dinyanyikan oleh seorang oma-oma juga itu. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih suara Tante Beth juga luar biasa, ya. Ada kalimat yang begini, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi. Itu maksudnya sudah asam urat, ya kan? Sudah stroke gitu kan? Sudah pikun, penglihatan sudah kurang, pendengaran juga sudah kurang, ya kan? Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Jadi hidup kita harus jadi berkat, Tante Beth, ya. Jadi garam, jadi terang, jadi berkat. Nah, mungkin ada kalimat-kalimat motivasi untuk mereka yang menyaksikan tayangan ini. Tante Beth, silakan memberikan ya, motivasi kepada mereka yang masih muda, ya kan? Dan mungkin mereka membuang-buang kesempatan melayani Tuhan. Ya. Oke. Saudara-saudaraku, khusus kepada pemuda-pemuda, giatlah di dalam pekerjaan Tuhan. Jadilah pemuda gereja masing-masing, sehingga kalian boleh menjadi pengganti bapak-bapak, ibu-ibu majelis di gereja kita. Itu pesan saya kepada orang-orang muda ini dan kepada oma-oma, opa-opa. Tetap semangat, tetap jiwa muda, tetap berjuang. Wow. Dan tetap bersinar. Wow, tetap bersinar. Memang luar biasa, ya, Tante Beth, ya. Dan saudara, melayani Tuhan itu bukan tugas. Setuju, Tante Beth? Betul. Ya. Kenapa? Karena kalau tugas kita akan lihat menguntungkan apa enggak. Iya kan? Iya. Kalau tugas, kita bisa memilih-milih tempat pelayanan, tempat basah atau tempat kering. Ada manfaat bagi saya atau tidak. Tetapi melayani Tuhan itu adalah fungsi. Ya, jadi fungsi. Jadi mainkan fungsi kita di dalam dunia ini, yaitu apa? Melayani Tuhan. Melayani lebih sungguh.
melayani lebih sungguh Tuhan. Tuhan lebih dulu melayani kepadamu, melayani lebih sungguh. Kita ulangi tadi, Tuhan. Suara Tante Bet, saya pastikan Tante Bet adalah anggota paduan suara ini, pasti ini di gereja nih ya. Betul. Saya ingat loh, dulu Tante Bet punya grup apa itu? Sik apa? BAM. BAM, ya. Quartet BAM. BAM terus mulai 60 plus ya, gitu kan? Iya. Iya. Saya bawa Pak Rusli waktu itu ke kebon bunga. Betul. Bersama-sama oma-oma. Oma-oma, luar biasa. Iya. Oma-oma yang tetap bersemangat ya. Waduh. Mereka sekarang sudah di surga. Sebagian. Semua. Oh, semua? Semua. Ketinggalan saya. Jadi ketinggalan kereta. Ya, mereka itu sudah bikin kor di sana. Di sana ya. Ya, artinya Tante Beth itu masih Tuhan. Masih Tuhan mau gunakan gitu ya. Kan pakai ya. Karena ya tadi lagu kita, hidup ini adalah kesempatan. Jangan pernah abaikan kesempatan. Setiap kesempatan yang Tuhan beri, apalagi kita sudah ada di 2023 ini ya. Setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, di sepanjang tahun 2023 ini, mari kita isi dengan melayani Tuhan. Apapun bentuk pelayanan itu ya, apapun bentuk pelayanan kita. Dan seperti tadi Tante Beth katakan bahwa bukan hanya menjadi guru sekolah minggu, tapi juga melayani dengan perbuatan ya, memberikan apresiasi atau ya bersama-sama dengan anak-anak itu ke tempat-tempat mana gitu kan ya. Jadi bukan hanya pendidikan agama secara formal di sekolah minggu pada saat di gereja. Nah, ada lagi Tante Beth yang mau disampaikan nih. Di akhir pembicaraan kita, saya hanya memberikan satu dorongan kepada yang seumur-umur saya supaya tetap bersinar, tetap berjuang. Iya. Tetap berjuang. Harus berjuang. Ya, oke. Jadi tetap berjuang. Artinya di sana ada kata kunci berjuang itu tetap semangat. Jadi mari di 2023 kita tetap semangat, ya semangat dan semangat. Ya apapun situasi yang ada nanti di 2023 ini, tapi kita harus tetap bersemangat karena Alkitab katakan orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Dan terima kasih Tante Beth sudah bisa bersama dengan saya di podcast hari ini. Ya kiranya Bapak Ibu yang menyaksikan tayangan ini bisa mendapatkan berkat ya. Atau mungkin melalui podcast ini Bapak Ibu mendapatkan kekuatan untuk terus melayani Tuhan. Dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.